Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman boleh kita baca Al-Fatihah dulu dalam hati sebentar biar tambah tenang, tambah khusyuk. Izin kita bikin video bareng-bareng dulu ya. Mas Ali sama Mas Duduk boleh bareng-bareng? Oke, siap Mas Ipo. Mas Ipo Red Sentosa. Kenapa namanya Red? Karena otak kanan Mas Ipo ya. Kalau left ketinggalan. Oh iya, kalau left ketinggalan. Oh right. Kita backgroundnya teman-teman deh. Teman-teman boleh ya. Video nih ya. Video. Oke. Okay. Tentang usaha. Mereka apa? Say something? Sana, oke. Okay. Atau ngomong apa? Nanti saya minta takbir aja boleh ya? Takbir aja ya. Oke, okay, kita tes dulu. Takbir. Allahu Akbar. Kurang kenceng. Kurang kenceng, Bu. 1, 2, 3. Takbir. Allahu Akbar. Oke, okay, siap. Okay. Siap ya, nanti Mas Ipo yang kasih kode. Ya, alhamdulillah hari ini kita nggak nyala ini. Belum ketekan. Ya, tekan dulu. Ya, kita lihat dalam sejarah ya, ternyata Nabi pengusaha, istri Nabi juga pengusaha, jadi wajar kalau kita juga bercita-cita jadi pengusaha. Dan saya bersama sahabat saya Ali Zainal, saya Bedu Tohar. Oke. Okay. Takbir. Allahu Akbar. Insya Allah ya. Iya, sama-sama kita akan dengarkan motivasi dari Mas Ipo Raid Sentosa. Mas Ipo, kenapa Raid Mas Ipo ya? Oke, silakan. Oke, saya sapa ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebelum kita mulai, boleh berdiri dulu semuanya? Boleh? Nah, ini kan kakinya udah pegel-pegel nih, ya kan? Nah, silakan berdiri. Ya, madep ke sana semuanya boleh? Madep ke sana semuanya? Ya, silakan dipijit teman di depannya, ya. Yang pijitnya sungguh-sungguh, kita doakan rezekinya tambah lancar. Amin. Sambil dipijit, sambil didoakan, ya. Ikuti ya instruksi saya. Sehat. Ayo sama-sama, sehat. Sehat jasmani. Sehat rohani. Kaya hati, kaya properti, teman di sana sini, jadi pribadi yang mandiri, bisa umroh dan haji. Berkah berlimpah, husnul khotimah, ngumpul sama Rasulullah. Oke, balik kanan. Nah, pijatnya lebih ikhlas, lebih keras ya, sampai temannya sendawa, gitu ya. Doakan ya, doakan. Sehat. Ikuti kata-kata saya. Sehat. Sehat jasmani. Sehat rohani. Kaya hati. Kaya properti. Teman di sana sini. Jadi pribadi yang mandiri. Bisa umroh dan haji. Berkah berlimpah. Husnul khotimah. Ngumpul sama Rasulullah. Oke, okay. Salaman sama temannya, bilang makasih ya, bilang. Kasih tips dong, udah dipijit ya. Coba sholawat 3 kali dalam hati, coba. Oke, okay, Bapak Ibu, teman-teman semua, suara saya jelas di belakang, jelas? Oke, okay. Saya dikasih waktu kurang lebih sekitar 20 menit gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa di antara teman-teman di sini yang pengen rezekinya lebih baik lagi? Coba ngacung tangannya. Yang ngacung tangannya, saya doakan rezeki tambah lancar. Amin. Ya. Insya Allah selama 20 menit ke depan, ya, kita akan bahas tentang bisnis, ya, tentang rezeki. Siap? Siap? Dan mudah-mudahan teman-teman di sini nanti bisa berangkat haji, bisa haji plus atau haji furoda, insya Allah, amin. Kalau bisa itu berangkat tuh semudah mungkin haji. Haji muda, haji apa teman-teman? Haji muda, haji furoda, segera berangkat, nggak ketunda-tunda, uangnya ada, bekalnya ada, amin. Ya. Sekarang saya mau tanya, haji berapa nilainya sekarang? Harganya berapa sekarang?
Kalau haji reguler ngantri berapa tahun? Udah baca data terkini? Data terkini itu banyak yang 60 tahun ngantri. Bahkan ada 80 tahun ngantri. Haji reguler. Berapa tahun teman-teman? 60 tahun. 80 tahun. Ya. Teman-teman masih ingat, kita ini umatnya Nabi Muhammad. Umat siapa? Bukan umatnya Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh umurnya panjang, 1000 tahun. Ya. Kalau umat Nabi Muhammad umurnya berapa kurang lebih? 60-70 tahun. Jadi kalau ngantrinya 60 tahun, 70 tahun, kapan berangkatnya coba? Kita udah sampai di alam barzah, baru seatnya keluar. Oke? Nah, jadi ya sudah, daripada kita berdebat, mending kita berusaha agar bisa apa? Haji plus. Kalau enggak haji peroda, insya Allah. Amin. Ya. Nah, insya Allah selama beberapa menit ke depan, kita akan sampaikan cara-caranya agar teman-teman ya bisa nanti beli Al-Quran, membagi-bagikan Al-Quran, termasuk juga bisa berangkat haji plus atau haji peroda. Siap teman-teman? Oke, angkat tangan kanannya. Tepuk bahu temannya sebelah kanan. Yang kencang, yang kencang. Sampai bunyi. Bilang, mas-mas. Ayo semuanya. Mas-mas. Mbak-mbak. Tolong fokus. Tolong serius. Materinya bagus. Bisa dapat fulus. Untung terus-menerus. Naik haji plus. Oke, angkat tangan kirinya. Tepuk yang lebih keras, ikuti kata saya. Mas-mas, mbak-mbak, tolong fokus. Tolong serius, materinya bagus. Bisa untung terus-menerus. Bisa dapat fulus. Bisa berangkat haji plus. Ayo kita bungkus. Jadi teman-teman ya, Islam agama yang sangat-sangat serius bicara soal harta. Soal apa teman-teman? Soal harta. Makanya banyak muncul ibadah-ibadah yang berdimensi harta. Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf. Betul apa betul? Bahkan wakaf itu awal-awalnya tidak ada wakaf tunai. Ya, saya tantang teman-teman, silahkan ya cari di zaman sahabat, ya di zaman Nabi, wakaf tunai. Hampir-hampir tidak ada. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, wakaf itu adalah apa? Properti. Ya, jadi bukan sekedar beli properti, kita mewakafkan properti, teman-teman. Ya, makanya tadi saya minta doanya, mudah-mudahan kita bisa kaya harta, kaya hati, juga kaya properti, insya Allah. Amin. Wakaf itu properti awalnya, ya. Zakat pun juga awalnya adalah zakat perniagaan atau sawah ladang kebun, ya, atau kita menemukan harta temuan, ya. Jadi kita dianjurkan untuk kuat finansial. Cara kita untuk punya rezeki yang namanya harta itu macam-macam. Lewat pernikahan bisa? Bisa. Lewat pemberian bisa? Bisa. Lewat warisan bisa? Bisa. Tapi yang masuk akal buat kita semua adalah apa? Lewat perniagaan. Lewat apa teman-teman? Kurang kencang suaranya. Lewat apa? Yang suaranya paling kencang saya doakan juga rezekinya kencang. Lewat apa teman-teman? Lewat perniagaan. Ya. Nabi bisnis, betul? Istri Nabi bisnis. Ayah Nabi bisnis. Paman-paman Nabi bisnis. 4 khalifah, 3 bisnis. 10 orang dijamin masuk surga, 8 bisnis. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur bisnis, jalur perniagaan. Betul apa betul? Imam Hanafi bisnis. Mazhab Hanafi adalah mazhab paling besar di dunia, teman-teman. Cina, India, Turki itu Hanafi. Ya, bahkan Imam Syafi'i itu menjadi muridnya dari murid Imam Hanafi. Ini Imam Hanafi, Muhammad Asy-Syabani, ini Imam Syafi'i. Ya. Nah, ini biangnya biang nih, Imam Hanafi bisnis. Islam masuk ke Indonesia jalur apa, teman-teman? Bisnis. Wali Songo yang pertama siapa namanya? Maulana Maghribi, bisnis. Ya. Bahkan Islam masuk ke Indonesia, ya, ini menurut Buya Hamka, menurut Ustadz Adi Hidayat, menurut Presiden Jokowi, itu melalui sebuah tempat di Indonesia. Ada yang bisa tebak daerah mana itu? Sumatera Utara, Tapanuli, Baros. Ya. Awal-awal ini disampaikan oleh Buya Hamka, dipopulerkan sama Ustadz Adi Hidayat, dan kemudian diresmikan oleh Jokowi sebagai titik nol Islam di Nusantara. Sumatera Utara, Tapanuli. Ya, melalui jalur apa? Jalur bisnis. Bisnis apa mereka ke sana? Mereka cari kapur Baros. Karena itu tertulis di Al-Qur'an. Karena itulah tempat itu namanya Baros. Ya. Ada yang mengatakan itu di zaman Nabi, ada yang mengatakan itu di zamannya Utsman. Ya, jadi Islam masuk ke Indonesia melalui jalur apa, teman-teman? Bisnis. Wali Songo yang pertama siapa namanya tadi? Maulana Maghribi. Apa profesi beliau?
bisnis juga, pengusaha, perniagaan. Oke? Okay? Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Apa profesi beliau? Bisnis. Bahkan saya baca sejarahnya, muktamar awal-awal dari Muhammadiyah itu hampir semua pengurusnya 70-80% itu pengusaha semuanya. Jadi pengurus Muhammadiyah awal-awal tuh muktamar, saya baca di majalahnya, itu rata-rata pengusaha semuanya. Muktamar sekian, sekian, sekian itu pengusaha semuanya. Ya. Beliau juga mengembangkan usahanya dari Jogja masuk ke Semarang, masuk ke Surabaya, masuk ke Jakarta, Bandung, terus ke Medan, 13 kota awal-awal waktu itu. Ya, di situlah akhirnya Muhammadiyah berkembang. Ya. Jadi dakwah, dagang jalannya serentak bareng. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita lihat lagi yang berikutnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa profesi beliau? Ada yang tahu apa profesi beliau? Bisnis juga. Ya. Bahkan disampaikan oleh cucu beliau, ya disampaikan oleh cucu beliau itu tertulis ya di ininya beliau, naskah beliau. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu tiap hari Selasa enggak ngajar. Ya, setiap hari Selasa beliau ya sebagai kiai itu enggak ngajar. Kenapa? Beliau menjalankan fungsinya sebagai entrepreneur, menjalankan bisnisnya setiap hari Selasa. Masya Allah. Ya. Dan jarang orang tahu ya, sebelum NU berdiri, 7 tahun sebelumnya beliau memimpin NT, Nahdlatul Tujor. Sebelum memimpin Nahdlatul Ulama, beliau memimpin Nahdlatul Tujor. Apa artinya ini? Kebangkitan pengusaha. Tujor itu tajir, tajir itu pedagang. Ya, kalau orang Indonesia bilang tajir itu kaya, sebenarnya tajir itu pedagang, bentuk jamaknya tujor. Ya, jadi sebelum memimpin NU, memimpin apa sebelumnya? Nahdlatul Tujor. Sebelum Nahdlatul Ulama, sebelumnya ada namanya Nahdlatul Tujor. Kebangkitan pengusaha. Bahkan beliau menyampaikan dalam sebuah kalimat yang panjang ya, beliau bilang apa? Hendaknya setiap kota itu ada unit-unit usaha bisnis yang otonom dan mandiri. Untuk apa? Kata beliau ya, ini bayangkan ya, beliau ngomong 100 tahun yang lalu ini. Untuk apa? Mencegah laju kemaksiatan dan untuk membiayai para pendidik. Jadi kita punya bisnis, tujuannya apa? Mencegah laju kemaksiatan. Karena apa? Ini properti milik kita. Kita yang ngatur. Mau bikin bisnis esek-esek, gak boleh. Bisnis judi, gak boleh. Karena ini properti milik kita, bisnis milik kita. Ya, kita yang ngatur semuanya. Untuk mencegah kemaksiatan dan untuk membiayai para pendidik. Luar biasa. Ya, kalau orang ini ngomong sekarang, ya orang zaman-zaman sekarang ngomong gini, ya wajar-wajar aja. Tapi ini 100 tahun yang lalu, teman-teman. Jadi Islam itu identik dengan bisnis sebenarnya. Menjadi seorang pengusaha itu DNA seorang Muslim. Jadi nggak perlu lagi sebenarnya dilatih-latih seperti ini. Nggak perlu lagi pakai seminar, nggak perlu lagi pakai training sebenarnya. Ya, sudah menjadi DNA seorang Muslim bahwa dia juga seorang pengusaha. Nabi, istri Nabi, ayah Nabi, paman Nabi, ya, para sahabat, 3 khalifah yang menyebarkan Islam di Indonesia, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, ya, sampai juga Wali Songo yang pertama, termasuk juga Serikat Dagang Islam, ormas yang besarnya setara dengan Budi Utomo, teman-teman. Identik dengan pengusaha semuanya. Jadi Muslim hendaknya harus jadi apa, teman-teman? Jadi apa? Di Indonesia yang jadi pengusaha baru sekitar 4%. Yang Muslim jadi pengusaha mungkin sekitar 1%, teman-teman. Ya, dan kita boleh cek di sini. Ya, kita boleh cek di sini. Kita tanya aja sekarang. Siapa yang profesinya hari-hari pure sebagai pengusaha? Coba ngacung tangannya. Benar kan? Gak sampai 1% kan? Ya. Akhirnya apa? Kita lemah secara finansial. Bagaimana mau wakaf? Bagaimana mau haji? Bagaimana mau haji plus? Bagaimana mau haji furoda? Ya. Bagaimana mau melakukan zakat perniagaan? Sulit semuanya. Tapi kalau kita jadi pengusaha, insya Allah pasti bisa. Siap teman-teman? Siap? Ada satu kisah menarik. Kita potret ya, Nabi kita Rasulullah. Itu sebelum diangkat jadi Nabi ya, ada kisah perjalanan ayah beliau. Ayah beliau meninggal dalam perjalanan apa? Dalam perjalanan apa? Dalam perjalanan dagang, bisnis, bukan wisata. Ya, bukan lagi santai-santai, bukan. Ya, atau lihat-lihat pemandangan, bukan. Lagi perjalanan bisnis. Jadi meninggal pun dalam perjalanan bisnis. Kemudian Nabi ya melakukan perjalanan juga bersama siapa? Bersama pamannya. Ya. Dan ketahuan tanda-tanda kenabiannya melalui apa? Perjalanan dagang juga, perjalanan bisnis juga. Bukan wisata ya,
bukan lihat-lihat pemandangan, bukan, tapi dalam perjalanan bisnis. Ini kisahnya kita udah tahu, tapi ada yang sebagian kita belum tahu. Jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu Nabi duduk, ya, duduk seperti ini kurang lebih gitu ya. Pertanyaan saya, andai kata ya, duduknya seorang hamba dengan duduknya seorang raja, kira-kira beda nggak gaya duduknya? Beda. Karyawan biasa dengan direktur, kira-kira gaya duduknya beda nggak? Begitu juga ya, orang biasa dengan Nabi, kira-kira gaya duduknya beda nggak? Beda. Ya, jadi waktu Nabi duduk, masih kecil ini, belum jadi Nabi. Ya, seorang Muhammad cilik. Duduk seperti ini, ada seorang pendeta lihat dari jauh. Wah, ini tanda-tandanya beda ini. Gaya duduknya beda. Dan ada apa? Tanda-tanda alamnya. Ada awan kecil yang menaungi Nabi. Ini hadisnya populer sekali. Ya, hadisnya banyak yang kayak gini. Ya, terus bagaimana lagi ya? Matahari yang harusnya menghadap ke beliau dan beliau harusnya silau kepanasan, ternyata enggak juga. Jadi matahari pun memberikan keteduhan buat beliau. Pohon pun juga tunduk buat beliau. Ini Gus Baha yang cerita. Bukan saya yang cerita, ini Gus Baha yang cerita. Oke? Jadi matahari tunduk, pohon-pohon tunduk, ya awan pun juga memberikan kesejukan buat dia. Dan gaya duduknya beda. Bukan seperti orang biasa. Namanya Nabi pasti punya ciri khas tersendiri. Nah, seorang pendeta yang alim, yang lurus melihat ini. Disamperin. Ya, disamperin. Ketemu nih sama pamannya. Ditanya pamannya, ini siapa? Pamannya agak ngeles sedikit. Ya, ini anak aku. Waduh, ini gak cocok nih tanda-tandanya. Gak cocok gimana? Menurut yang aku tahu, menurut ulama-ulamanya aku, menurut kitab sucinya aku, Nabi terakhir itu ayahnya udah gak ada, ayahnya udah meninggal. Sementara kamu ngaku sebagai ayahnya, ini gak masuk akal. Ya, akhirnya pamannya ngaku bilang, oh aku ini bukan ayahnya, tapi aku bertindak sebagai ayah padanya. Aku ini pamannya. Nah, pas ini tanda-tandanya. Ini Nabi akhir zaman. Kamu jangan berangkat ke sana. Ini hadisnya sahih, teman-teman. Ya, ini hadisnya sahih. Ya. Kamu jangan berangkat ke sana. Ya. Di sana orang sana enggak suka. Kalau ketahuan ini bahwa ini Nabi terakhir, bisa dibunuh nanti. Pulang. Itu di daerah Syria. Ya. Akhirnya Nabi Muhammad pulang bersama pamannya, tidak jadi berangkat ke daerah sana. Saya ingatkan kembali, beliau ketahuan tanda-tanda kenabiannya untuk pertama kali dalam perjalanan apa, teman-teman? Perjalanan bisnis. So, teman-teman ya, agama kita, Islam identik dengan bisnis semuanya. Nabi, istri Nabi, paman Nabi, ayah Nabi, oke? Pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, penyebar agama Islam, Wali Songo yang pertama, Serikat Dagang Islam, semuanya bisnis, teman-teman. Sekarang kita ketertinggalan jauh luar biasa. Hanya 1% kita yang jadi pengusaha, oke? Nah, sekarang mulai dari diri kita jadi pengusaha. Saran saya, ya, ini saran praktis dari saya terakhir. Kalau teman-teman mau bisnis, tidak harus produksi. Tidak harus apa, teman-teman? Bikin saja apa yang mudah, ya. Jadi misalnya ada orang bikin makanan, kita jual. Ah, ini lebih mudah. Jadi tidak harus kita yang bikin makanannya. Mau bikin boleh, tapi tidak harus. Orang lain bikin baju, ya sudah, kita jual. Pakai merek dia boleh, pakai merek kita juga boleh. Ini cara paling praktis, teman-teman. Dan saya pelajari Nabi Muhammad, ternyata apa? Nabi Muhammad tidak pernah produksi, teman-teman. Beliau ngambil barang dari sini, jual ke sini. Ambil dari sini, jual ke sini. Jadi cepat, ya. Ah, kayak gitu kan namanya broker Mas Ipo. No. Singapura, Hong Kong tidak bikin sesuatu, tapi mereka menjualkan semuanya. Kecil tapi kaya raya. Itu Singapura, itu Hong Kong. Ya, jadi namanya bisnis boleh bikin tapi tidak harus. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena produksi itu biayanya tinggi. Ya, jadi kalau teman-teman pengen mulai cepat bisnisnya, mulai dari menjual. Mulai dari apa, teman-teman? Mulai dari menawarkan. Mulai dari apa, teman-teman? Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Siapa yang kira-kira pengen belajar lebih banyak lagi dari saya? Coba ngacung tangannya. Oke, silakan buka handphonenya. Silakan buka Instagram. Silakan follow saya Iporide. Ya, yang follow saya, yang belajar, ya saya doakan juga mudah-mudahan segera berangkat ke tanah suci bersama keluarganya. Amin. Mungkin dalam umroh, mungkin dalam haji, insya Allah. Amin. Ya. Instagram saya Iporide. IPPHO Ride. Centang biru. Kalau ada yang palsu-palsu, nah dia nggak centang biru, ya cari yang centang biru, biar nggak palsu, ya. Yang sudah follow, coba acung tangannya. Mudah-mudahan rumah tangganya tambah sakinah, amin. Yang sudah follow, coba sekarang follow boleh.
Yang baru follow hari ini coba ngacung tangannya. Saya mau kasih hadiah. Oke, coba follow dulu. Nanti saya mau kasih ya hadiah buku 7 Kajian Barzeki versi terbaru. Ini belum keluar di pasaran, ya. Nah, versi terbaru ya. Yang baru follow silakan. Yang sudah follow ngacung tangannya boleh? Yang baru follow hari ini dan kemudian sudah follow ngacung tangannya boleh? Mana nih suaranya paling kenceng nih? Oke. Okay. Oh, di sana enggak bisa melangkah ya ke depan ya? Bisa? Hah? Bisa? Udah saya kesana aja dah. Sebentar ya. Tar. Sabar ya. Ya. Coba kasihkan tuh sama yang kerudung merah, baju hitam coba. Nah, ya nih, ya nih, ya yang kacamata. Ya, oke. Okay. Ya. Oke, okay, itu saja teman-teman. Saran saya, kita nggak usah nyalahkan keadaan, nggak usah juga menyalahkan siapa-siapa, ya. Mulai jadi pengusaha, ya, mulai dari diri kita. Ya, tips dari saya adalah apa? Jangan langsung produksi. Mulai dari mana? Mulai dari menjual, mulai dari menawarkan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.